Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AFA 99 Channel bersama saya, Abdul Fatah Arifin. Hari ini saya akan membahas tentang tips dan trik 3 cara mudah meminta atau menerima bola di area pos dalam bola basket. Saya ditemani kembali oleh Zidane. Zidane ini akan membantu saya dalam praktek. Yuk, langsung kita ke lapangan. Let's go, Bray! Oke teman-teman, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke sesi latihan. Mudah-mudahan Allah lancarkan latihan kita ya. Amin. Yuk kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Yuk kita mulai. Dalam meminta bola di area low post, kita menggunakan 3 cara. Cara pertama yaitu cara reguler. Di mana salah satu kaki kalian ada di antara kaki lawan. Seperti ini. Oke. Dan tangan kiri kalian berguna untuk menahan dari steal lawan. Kanan kalian meminta bola. Dan memegang bolanya jangan dibuka seperti ini. Ini sangat mudah di steal, tapi sikonya ditutup. Selanjutnya, cara kedua yaitu face to face. Sebelum meminta bola, kalian face to face ke lawan kalian. Dorong sedikit, baru diputar. Dan tetap tangan kiri kalian untuk menahan dari steal lawan. Ya, seperti itu teman-teman. Dan tetap memegang bolanya seperti ini. Agar tidak mudah di steal dari belakang. Cara yang ketiga, yaitu dengan posisi roll. Dimana ketika kalian meminta bola, jika lawan kalian badannya condong ke depan, kalian jangan dipaksa posisinya, tapi dengan roll. Ingat, tangan kalian yang sisi kanannya untuk menahan lawan, dan tangan kiri kalian untuk meminta bola. Tapi ingat, hati-hati dengan tangan kalian yang sebelah kanannya, karena biasanya ini yang aktif, push, hati-hati, itu bisa falling. Seperti itu teman-teman. Oh ya teman-teman, dalam meminta bola di daerah low post, kaki kalian harus telo atau kuda-kuda. Seperti ini. Jangan tegak, karena kalau tegak akan sangat mudah didorong oleh lawan. Tapi stay low. Yang kedua, cara meminta bolanya dengan tangan kanan kalian itu harus di depan, jangan di belakang. Karena kalau di belakang sangat mudah di steal oleh lawan lewat belakang. Jadi memintanya di depan. Alhamdulillah kita baru selesai latihan tips dan trik 3 cara mudah meminta atau menerima bola di area low post dalam bola basket. Dan mudah-mudahan latihan ini bermanfaat untuk Zidane ya. Dan juga bermanfaat untuk viewer AFA 99 Channel yang ada di rumah. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, komen, jangan lupa ya. Share ke teman-teman kalian dan tentunya jangan lupa subscribe ya. Agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari AFA 99 Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.